pertama ini mengenai kecelakaan yang menimpa sebuah mobil sedan yang terjun dari lantai 2 sebuah mall di kawasan Margonda, Depok. Dan dalam peristiwa ini, dua orang yang menjadi korban, yakni pengemudi dan penumpang, tewas di lokasi kejadian. Dan berikut informasinya untuk Anda. Sebuah mobil sedan bernomor polisi B1485EMH ini tengah berada di unit laka lantas Polresta Depok. Kondisi mobil rusak parah dan ringsek di bagian atas setelah terjun dari parkiran lantai 2 di sebuah mal di kawasan Margonda, Depok. Kejadian berawal ketika mobil yang ditumpangi seorang laki-laki dan teman wanitanya menabrak tembok pembatas lantai 2 hingga akhirnya terjun ke lantai dasar. 2.30 diketahui bahwa yang bersangkutan yang melihat dengan turunan dari area P5 mengarah ke bawah, ternyata malah bukan belok, malah bablas sampai loncat ke pembatas pagar. Tak ayal, korban yang bernama Muhammad Ubaidillah dan Desi Kanti Hasuti tewas karena mengalami luka parah di kepala. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan ini, kedua korban tewas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Margonda, Depok, Iung Rizky memberitakan.